Okay guys, sebab sekarang ni dah ramai cikgu-cikgu yang ada YouTube channel sendiri, jadi saya nak kongsikan dengan anda semua satu topik yang menarik pada hari ini, iaitu macam mana nak tahu grade ataupun kualiti channel YouTube cikgu. Analisis ni akan membantu anda untuk menghasilkan konten-konten yang lebih menarik dan seterusnya boleh dikenali. Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Okay, so buka Google dan kemudian type kat situ Social Blade. Kemudian tekan Enter. Yes, inilah website yang selalu saya gunakan untuk menganalisis media sosial saya, sama ada YouTube, Instagram ataupun Twitter. Jom kita pergi tengok apa yang Social Blade ni boleh buat. Okay, so ini adalah paparan utama bila kita masuk ke kita punya channel. Dan dapat C+ saja. Selain daripada itu, sebenarnya ada banyak lagi maklumat yang berguna dan data-data yang kita boleh pakai untuk menentukan ke mana arah tuju kita punya channel YouTube. Jom kita tengok tab yang pertama, iaitu User Summary. Selain daripada grade dan juga data yang berkaitan dengan subscribers dan view, kita juga boleh nampak kat situ data yang berkaitan dengan income kita. Sekarang kita ke tab yang kedua pula, iaitu Future Projection, iaitu tekaan-tekaan dia orang macam mana pergerakan kita punya subscribers dan juga view untuk beberapa tempoh yang mendatang. Tab yang ketiga pula adalah tentang detail statistik, iaitu statistik yang lebih lengkap tentang maklumat yang berkaitan dengan kita punya subscribers, views dan juga income harian. Yang keempat pula adalah Featured Box dan ini yang saya dapat. Tak ada apa pun. Kita terus ke tab yang kelima, iaitu Similar Channels, yang memaparkan channel-channel YouTube yang mempunyai ciri-ciri yang seakan sama dengan kita punya channel lah. Kalau pendidikan, dia akan nampak macam pendidikan punya lah. Tab yang keenam pula adalah tentang user videos, yang mana dia akan memaparkan 50 video-video terkini yang saya ada dalam channel dan juga video-video yang paling banyak orang tengok. Tab ketujuh pula adalah tentang live subscriber count, yang ini dia akan tunjukkan subscriber anda mengikut real time. Dan tab yang terakhir sekali adalah tentang achievement anda dan juga channel anda. Pencapaian kat sini adalah termasuk berapa lama anda berada dalam YouTube dan berapa jumlah video yang anda telah hasilkan. Barulah ada motivasi sikit kan? Okey, semoga perkongsian membantu guru-guru untuk menghasilkan video yang lebih menarik dan berkualiti. Sampai kita jumpa lagi. Bye!